man yakfur bil iman faqad habitat amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang kufur sesudah dia beriman kepada Allah, maka seluruh amalannya, kalau dia mencari tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, ada di kalangan manusia dia mencari tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Ini yang pertama. Di segi tauhid dia. Tauhid di sini adalah tauhid dalam bentuk akidah. Akidah kita tidak rosak, saudara-saudara. Bukan kita Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mulhid. Bukan kita mengambil berbagai-bagai izin, pahaman-pahaman. Ideologi-ideologi yang boleh merosakkan akidah kita. Ini yang pertama. Yang kedua ialah la ilaha illa ana fa'budun. Tiada ada Tuhan melainkan aku. Maka engkau abdikan diri kepada aku. Tauhid di sini. Takwa di sini, saudara-saudara. La ilaha illa ana fattaqun. La ilaha illa ana fa'budun. Tiada ada Tuhan melainkan aku. Maka engkau mengabdikan diri kepada aku, saudara-saudara. Dia Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Maka sudah tentulah menjadi kewajipan kita. Supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku jadikan kamu, jin dan juga manusia ini, illa melainkan supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, Bapak Abdul Nasir. Bapak Abdul Nasir. Yang mengasahkan Masyumi itu sendiri, saudara-saudara sekalian, di Republik Indonesia zaman Soekarno jadi presiden, dia menjadi perdana menteri, saudara-saudara sekalian, dia menjadi perdana menteri. Bapak Abdul Nasir ini seorang ulama. Zaman Soekarno dilantik dia sebagai perdana menteri di Masjid Besar Masjid Al Azhar di Jakarta itu sendiri. Dia berkhutbah ittaqullah. Sengaja saya tak bawa kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dia tengah khutbah, dia kata bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu dengar dan kamu taatlah kepada aku. Kamu dengar dan kamu taatlah. Bangun Abdul Mas'ud. Tengah dia berkhutbah. Dia angkat tangan, ya Umar. Lah, tidak ada taat dan tidak ada dengar, kata dia. Umar kata, kenapa? Kenapa kamu tak nak dengar hari ini? Dia bangun, saudara sekalian. Dia tanya, jubah yang kamu pakai. Sebab kain ini dibahagi sama banyak. Kain itu di sekitar 3 meter. Saudara sekalian, orang Arab ni, saudara sekalian, kalau kita nak buat jubah, paling kurang 3 meter setengah. Kain itu hadiah, saudara sekalian. Daripada Syam pada waktu itu, saudara-saudara sekalian. Maka Umar ma'adihkan. Dia kata, kamu pada besar. Saya kamu besar. Kain itu kamu tak boleh buat. Kenapa kamu boleh pakai jubah baru hari ini? Daripada mana kamu dapat kain ini lagi? Apakah bahagian kamu banyak? Oleh kerana kamu ketua, kamu pemimpin, kamu ambil banyak. Saudara-saudara. Maka Sayyidina Umar dia. Sayyidina Umar minta anak dia yang bernama Abdullah. Wahai Abdullah, kamu bangun, kamu ceritalah, bagi tahu. Maka apabila Abdullah anak Sayyidina Umar bangun, dia bagi salam, dia kata, wahai tuan-tuan, kain yang kain saya lah, yang habuan pangu saya lah, hak saya lah, saya bagi kepada bapak saya, saya bagi kepada ayah saya, yang menyebabkan dia boleh buat jubah itu, seharusnya. Kerana itu maka tak nak taat. Akhirnya barulah Abdul Mas'ud, dia bangun pula, ya, dia kata, barulah dia melakukan bai'ah ketaatan saudara-saudara. Baiklah, di zaman Bapak Abdul Nasir ini jadi Perdana Menteri, suatu hari dia berkhutbah. Berkhutbah ittaqullah, bertakwalah kepada kamu, kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kami mesti melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kamu buat yang halal. Kamu jangan melakukan yang haram. Makmum yang duduk di depan ini bangun. Ni, hadir dengar khutbah ni. Ya bapak. Bapak bohong ya. Bapak tipu ya. Ini benar-benar.
Bapa Abdul Nasir tidak jawab soalan dia sedang. Dia teruskan khutbah. Lepas khutbah dia turun. Lepas dia jadi imam. Selesai bagi salam, dia bangun. Dia kata, siapa si pulan? Siapa yang bangun tadi? Sedang. Si pulan tu bangun. Bapa Abdul Nasir tanya, kenapa kamu bilang aku bohong? Kenapa kamu bilang aku penipu? Dia kata, bapa seorang Perdana Menteri. Bapa ajak kita bertakwa. Bapa suruh meninggalkan yang haram. Buat apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya bapa, kenapa banyak perkara yang haram di Jakarta ini? Araknya, judinya, pelacurannya. Allah. Mengalir, menangis air mata bapa Abdul Nasir saudara sekalian. Dia mengucapkan jazakallah. Ucapan terima kasih. Bukan dia buat SA kawan tu saudara sekalian. Bukan dia tangkap, bukan dia korok. Baiklah, itu hari Jumaat. Hari Sabtu, hari Ahad, hari cuti. Hari Isnin bila dia pergi ke pejabat, dia panggil gubernur Jakarta, Bapak Siddiqi nama dia, Ali Siddiqi. Bila dia panggil Bapak Siddiqi ini, Perdana Menteri panggil. Perdana Menteri lebih besar daripada gubernur. Jakarta. Bila dia panggil Bapak Siddiqi, akhirnya kata bapa, kenapa bapa menghalalkan yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa bapa masih lagi membenarkan arak, judi, perzinaan? Jawab Ali Siddiqin, gubernur Jakarta pada waktu itu. Dia kata, ya bapa, wahai bapa Abdul Nasir, kalau kita tidak benarkan, dari mana kita nak dapatkan hasil? Dia kata, dalam bajet aku sudah menetapkan peruntukan sekian banyak. Berbilion-bilion ropi katanya. Bajet itu sudah mencukupi. Soal cukup tak cukup bukan kerja kamu. Bukan kerja kamu. Tetapi kerana rasuah yang kamu lakukan. Kamu tidak amanah. Apa yang saya nak maksudkan bahawa bapa Abdul Nasir mengalir air mata dia. Segera dia ambil tindakan senyara-senyara. Sebab itulah supaya kita bertakwa. Di sebelum ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saudara-saudara. Orang yang bertakwa ini dipanggil sebagai orang yang muhtadin saudara-saudara. Orang yang muhtadin ini orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hidayah ini dia melakukan ketaatan saudara-saudara. Sebab itu dalam sembahyang subuh, kalau kita mari ke masjid, tu imam baca doa qunut. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau kita sembahyang di rumah seorang, Allahumma hdini fiman hadait. Apa maknanya? Kita minta, kita berdoa kepada Allah supaya bagilah hidayah kepada kita sekalian. Hidayah ini adalah lampu suluh, kata Imam Ghazali. Hidayah itu lampu dalam perjalanan kita sekalian. Kalau sebelah malam, kita tak ada lampu, kita tak perlu, kita tidak dapat berjalan saudara sekalian. Begitulah juga dalam kehidupan kita. Tanpa hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu dia akan berada dalam keadaan kesesatan saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, ini orang yang bertakwa, golongan yang muhtadin. Golongan ini wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah, orang yang beriman yang melakukan amal soleh maka jaminan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala saudara-saudara. Syurga daripada Allah. Ini Allah Taala sebut. Syurga ini bukan hak guru, bukan hak saya, bukan hak kita, tetapi ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.